68,3. Berikutnya, sudut merah, Angga. 69,0. Masuk. Syukurlah, senang akhirnya One Pride bisa ada lagi lah di sini. Udah banyak yang kangen soalnya. Sangat mengganggu. Soalnya beberapa kali ditunda kan. Jadi saya masalah berat badan yang terutama sih. Naik turun itu, wah itu yang berat lah, lumayan berat. Mungkin bukan cuma buat saya aja sih, buat semua teman-teman juga hampir sama sih. Jadi selalu menjaga, kayak kadang-kadang kalau udah naik lebih dari 3 kilo itu udah danger. Jadi harus saya turunin, kayak gitu aja sih. Ya menurut saya sih Alphonse tuh fighter yang tangguh yang pasti. Dia bagus, dia berani, agresif, pasti akan seru pertandingan nanti. Akan seru. Oh nggak ada sih. Saya akan bermain, ya menikmati permainan setiap ronde. Finish, KO, itu bonus. Yang pasti jangan lupa besok saksikan fight saya sama Alphonse. Semoga kita akan memberikan tontonan yang menarik. Yang pasti ya sedikit mengobati lah Indonesia kena COVID inilah, siap. Ya demi biarpun corona dan juga demi apa persiapan terus, Alphonse tetap persiapan terus karena kejar apa mau dapat kejuaraan kan, kejuaraan jadi mau pengen rebut sabuk, jadi tetap persiapan terus. Persiapan saya memang kendalaan karena lagi memang COVID ini yang bikin kendalaan. Tapi persiapan saya tetap persiapan terus karena tahu bahwa tetap nanti pertandingan tetap berjalan. Makanya saya persiapan. Pertandingan pertama kan saya memang menang. Terus One Champion ini kan hingga belum waktu saya untuk melawan One Champion ya. Tapi karena dari panitia mereka udah mengatur aturnya begitu, ya udah saya mengikuti aturan yang panitia mereka tunjukkan buat saya. Ya mau sama bilang finish 1-2 ronde ataupun 3 ronde, tapi ya kita jalanin di atas otagon dulu baru nanti kedepannya baru lihat. Sosok Angga memang dia orang fighter yang kejuaraan dan juga pengalaman, cukup pengalaman. Rasa ada ragunya, tapi saya tetap berjuang terus bahwa besok saya akan bisa pegang sabuk. Ya, saya minta dukungan dari orang Papua semua, seluruh Papua dari Sabang sampai Merauke. Dukungan doanya buat Alphonse biar besok pertandingannya berjalan dengan baik dan juga Alphonse menang, Alphonse tetap bawa sabuk ke Papua, bahwa aku tunjukkan bahwa orang Papua juga bisa.